sabar selama ini, tapi harga diriku semakin diinjak. Akan aku balas dendam dan sakit hati aku. Sabarnya manusia itu ada batasnya. Ma, Papa udah mau berangkat ini. Iya, Pak. Papa udah mau berangkat kerja ya? Iya. Ini Papa udah mau pergi ini. Papa pergi dulu ya, Diki. Ya. Papa mau pergi kerja lagi ya? Kan Papa nggak berangkat keluar pulau, nah. Cuma ke kantor doang. Besok baru pulang. Iya, kan besok nanti Papa pulang, nak. Ya udah, besok kita jalan-jalan ya. Mumpung Papa libur. Beneran, Pak? Iya. Makasih ya, Pak. Iya. Ya udah, Ma. Nah, Papa berangkat dulu ya. Iya. Papa hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Salam. Hati-hati, Pak. Iya, Pak. Dadah. Kau ini ngapa kau, siapa kau ngatur-ngatur aku? Mantan aku. Jangan kau bebas ke kau. Kakak pulang nanti ajak jalan-jalan Kak Ahok ini. Kakak tuh capek pulang kerja, ini sibuk ngajak jalan. Alah, nanti kau ikut juga kalau aku jadi pergi dan kakak. Mulah terus, Pak. Kak Ahok ini, kalau mau seneng-seneng sendirian terus. Gak pernah gitu, ngajak orang. Gak kepikiran apa sama Kak Tegar. Udah berapa hari dia gak pulang rumah semenjak diusir Papa. Ya salah sendiri, cari masalah sama aku. Kakak ini, kalau ngomong gak mau kalah. Benar terus kerjaan. Iya dong. Assalamualaikum. Apa sih dari luar tadi kakak denger ribut-ribut kalian nih? Kak Ahok, nah. Sakit. Kakak, kita keluar yuk. Udah lama nih gak jalan-jalan. Oh, kakak baru nyampe, baru pulang. Udah mau jalan-jalan. Nah kan, Kak Ahok gak percaya pasti. Udah dibilang kakak tuh pasti capek pulang kerja, masih aja. Allah kau ini, macet banget kau. Udah. Ya udah, kalau mau jalan-jalan nanti pergi sama Papa aja ya. Kakak nanti kasih uangnya aja, oke? Udah capek banget kak, ya? Kak kebangun dulu dari Papa ya. Ya. Dah, jangan berantem lagi. Ya, hati-hati ya kak. Awas, terus. HP udah, dompet juga udah. Ada lagi gak yang tinggalannya? Oh, astagfirullah, iya, pistol. Aduh, tapi gak apa-apa lah, kan cuma ke kantor doang. Adalah. Sekarang aku harus balas dendam. Mulai dari Diki dan keluarganya. Baru aku akan eksekusi keluargaku sendiri. Jutan! Main masuk orang aja setan ini. Hati-hati! Kau harus mati. Kau mau nyusul dia kan?
dendamku terbalaskan. Gimana, nah, tadi kerjanya? Aman, Pak. Oh ya. Ngomong-ngomong, kamu udah kerja belum? Udah sih, Pak, kemarin. Untuk menslop. Nanti kakak transfer, Pak. Sekarang, jangan nanti-nanti. Kalau tuh suka nunda-nunda, cepat. Mumpung lagi hoki nih, bagus. Ya udah ya, kakak transfer 5 juta ya, Pak. 6 lah, nak. Apa nih? Nah, udah. Itu 4 juta. Oh, salah berarti, Pak. 4 juta, 2 juta lagi. Apa nih? Kawin. Yang penting kan berhasil, Pak. Enggak, kurang. Belum untuk makan kalian. Nah. Ya. Makasih, Nak, ya. Ya, Pak. Anak apa yang paling baik? Oh iya, Pak. Baru ingat juga, Kakak. Tadi si Aho ngajak jalan. Tapi kakak masih capek, sama papa aja ya. Nah, terus uang tadi sekalian lah buat jalan adik-adik. Masa transfer lagi, Pak? Ya udah, kalau gitu nanti anak-anak papa aja pergi ya. Tapi uangnya sudah papa depositin semua nih. Gimana? Pak, kan baru, Pak, di transfer. Ya udah, nanti kakak transfer lagi. Langsung aja, Pak. Keburu malam nanti pulangnya. Nah, kayak gitu dong. Kan banyak dapat pahala sebagai anak. Yaudah, kau pergi ya. Ya, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan pulang malam-malam. Semoga masuk surga. Mati dong, Pak. Kayak nggak ada orang. Siti pasti ada. Halo, Kak. Apa kabar? Lah, Tegar. Kakak kaget ya aku di sini. Akhirnya kau pulang, Dek. Iya, Kak. Aku pulang. Dan aku pulang Kakak juga. Tegar. Sialan kau. Enggak ada, Kakak. Aku harus sama polisi sebelum keluarga aku yang lain lama, Pak. Halo, Pak. Sudah terjadi penembakan di rumah saya di Jalan Bakaran nomor 29. Sekarang juga, Pak, sini. Gimana tadi jalan-jalannya, seru nggak? Seru banget. Habis ini ya, pas sampai rumah nanti kalian harus mandi dulu. Terus habis mandi kalian makan. Mandi lagi. Makanlah. Ya, ya. Dah, bodoh. Yuk. Lah, kali ini? Kak Tegar. Apa bodoh kau? Siapa yang suruh kau pulang ke rumah ini? Hah? Mati pulang rumah ya. Papa yang anak bunuh. Papa? Mati kau. Papa sialan. Bidong kau. Papa. Jangan cengeng kau. Kenapa? Pistolnya?
apa? Ada dia ternyata. Ketinggalan? Kak! Kak! Maaf Nazwa, Tata sudah terlalu sakit hati. Tapi kak! Sekarang menderita di neraka! Yo, pistolnya kembaliin. Akhirnya semua keluarga sudah mati. Bisa tenang. Istri dan anakku. Kenapa, U? Anak istrinya ya? Mati kau! The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me.